program Cilik Minda Mahasiswa ini sebenarnya memiliki pelbagai kepentingan. Kita boleh lihat dari dua aspek utama sebenarnya. Pertama, daripada siapa yang melaksanakan. Kerana program inilah menjadi satu platform kepada para pelajar, terutamanya pelajar tahun 1, supaya mereka untuk belajar berorganisasi dan melatih sifat kepimpinan yang ada. Di sinilah mereka akan memahami apakah erti-erti apabila kita ingin bekerja di luar sana nanti. Itu yang pertama. Tetapi yang keduanya ialah siapa yang akan datang kepada program ini. Kerana program ini adalah satu bentuk pembaharuan dan pembelajaran bagi kita. Kerana apa? Kerana kita ada Profesor Muhanya, di mana beliau akan mampu untuk memberi kefahaman kepada kita bagaimana untuk celik minda, celik hati. Kerana inilah kita Celik Minda Mahasiswa 2014. Mahasiswa. Seperti yang kita tahu, Celik Minda Mahasiswa ini adalah satu program yang berunsurkan ilmiah. Ia bermula daripada siri pertama, siri kedua dan siri ketiga. Setiap siri ini, kami sebagai sekretariat telah belajar bagaimana cara untuk mengatasi masalah yang kami hadapi, masalah yang tanpa kami duga, dan ia juga memberi kami satu pengalaman yang baru bagaimana cara untuk menjalankan program, menguruskan program dan sebagainya. Ini juga dapat mengasah kemahiran insannya sebagai saya seorang mahasiswa tahun 1. Ia banyak memberi saya pengalaman dari sudut pengurusan program, pelaksanaan program dan cara bagaimana untuk menjalankan program itu dengan lebih lancar dan teratur. Okey, kepada siapa yang hadir pada Celik Minda Mahasiswa Kemuncak ini, terima kasih kerana hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada hadirin yang datang pada Celik Minda Mahasiswa Kemuncak pada kali ini. Baiklah, bila kita berbicara mengenai Celik Minda Mahasiswa, saya cuba kaitkan dia kepada unsur akademik ataupun ilmiah. Tercetusnya program ini adalah dasar daripada melihat perkembangan ataupun dakwah dan juga aktiviti Profesor Dr. Muhaya. Dan kalau kita lihat, Profesor Muhaya sendiri adalah Celik Minda Family Kids. Jadi saya terfikir sebagai seorang pimpinan pelajar tertinggi Majlis Perwakilan Pelajar dan juga Majlis Eksekutif Pelajar di Kolej Berhadi Ahmi, perlunya untuk saya satu program yang mendekatkan diri saya kepada mahasiswa dan juga untuk saya menyatukan persamaan dan mengimarahkan perbezaan. Jadi tersusunnya Celik Minda Mahasiswa ini dengan tiga siri, siri pertama, siri kedua, siri ketiga, dan kini saya bersama dengan semua rakan-rakan, sahabat-sahabat saya untuk kita menjayakan Celik Minda Mahasiswa Kemuncak bersama Profesor Dr. Muhaya. Sekian, terima kasih.